Jadi untuk buru parkit ini stoknya melimpah ruah. Jadi kalau ini yang ini blazer tiga lamin jantan ya. Ini ikan hijaunya banyak banget. Full stock. Full stock. Hijau nopeng ya. Berapa mas? Apa? Oh. Berapa ya? Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya, seperti biasa nih. Bagi yang belum tahu nama kiosnya apa ini? Ini SKJ Reborn atau SKJ yang kedua. Oke, jadi SKJ Reborn ya. Nah. Ini kios masih alat nih, belum ada 3 bulanan ya? Belum ya? Ini ya, baru 3 bulan 4 bulanan. Oke, jadi kios masih hangat ya teman-teman. Tentunya lokasi ada di Pasar Burung Pramuka lantai dasar blok nomor 4 ya ini. Lantai dasar Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur. Tentunya petunjuk lokasi disertakan di tengah video biar gampang nemuin kiosnya. Buka dari jam berapa Mas Fajar? Buka dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore Mas. Oke, terus kalau kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim itu kalau di area Jabodetabek itu COD boleh. Uh-huh. Nah, kalau yang luar pulau, luar Jawa itu sistemnya transfer dulu. Ongkir ditanggung sama pembeli. Jadi ongkos kirim ditanggung pembeli, yang penting ya. Itu ya. Kalau tukar tambah gimana Mas Fajar? Kalau tukar tambah dari dulu emang belum bisa Mas. Jadi belum bisa ya, fokus penjualan aja ya. Harga di YouTube dengan di kios itu kalau berbeda gimana solusinya? Itu tinggal screenshotin aja. Screenshotin aja ya. Tanggalnya. Nanti tanggal disertakan di bawah deskripsi ya. Terima kasih banyak infonya Mas Fajar. Ya Mas. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan? Emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan, cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, tuh pokoknya aman banget ya, kayak ya. Tuh komplit banget. Kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya guys. Yeah, ya, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes, madu kanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan langsung okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Thank you. Jadi bagi para kicamania yang belum tahu lokasi kios Singgi ya, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di depan kita ini nih. Jadi dari sini langsung aja ikuti jalan yang ada di video ya, kita langsung belok kiri nih. Dari sini lurus terus ya ke belakang. Nah, tidak jauh adalah kios Singgi. Ini kiosnya ya pemirsa nih. Oke Mas Fajar, di sini ada yang namanya burung jalak suren. Jadi jalak suren anakan ini berapa Mas Fajar? 240. Ini udah mandiri belum? Mandiri deh. Jadi sudah mandiri, maka sendiri tidak perlu bantu lolo. Harganya di angka 240.000 ya. Nah, di sini juga ada yang namanya burung si Black Gunung. Jadi cigon mandiri ini yang anakan teman-teman ya. Kegiatan betina campur bagaimana nih? Campur. Campur ya, tapi bisa minta pilihin ya. Mau kelamin jantan betina bisa dipilihin berapa Mas Fajar? Harganya murah. 90.000. Jadi harga 90.000 saja ya. 90.000. Nah, di sana Mas Fajar nih ada burung parkit ya. Parkit. Jadi untuk burung parkit ini stoknya melimpah ruah. Oh ya. Warnanya kuning putih biru campur aduk. Tapi di satu harga Mas Fajar ya. Berapa harganya? Per ekornya 50.000. Harga 50.000 untuk satu ekornya ya. Terus juga ada yang namanya burung kolibri ninja.
juga. Ini koninnya yang metalik. Metalik sama trotol. Jadi koninnya yang metalik dan trotol jantan, teman-teman ya. Jadi koninnya metalik dan trotol jantan berapa, Mas Fajar? 200. Harganya cukup 100.000 saja, teman-teman ya. Ini salah satu burung 1000 satu suara yang pandai ngikutin suara burung lain. Terus juga ada burung beo, Mas Fajar ya. Jadi di sini ada yang namanya burung beo. Ini beo sultan MH ya. Beo muda hutan berapa, Mas Fajar? Murah, 800.000. Jadi beo muda hutan harganya murah meriah nih. Cukup 800.000 saja ya. Terus ada burung apa lagi, Mas Fajar nih, di dalam? Black Stork kali ya. Nah, ini Black Stork banyak banget, teman-teman nih. Ini Black Stork kelamin jantan ya. Full. Jantan semua nih. Jantan. Tapi ini garansi nggak, Mas Fajar? Oh, garansi. Garansi ya. Kalau ini impor langsung apa tangkaran lokal? Impor langsung. Impor langsung. Berapa, Mas Fajar? Harga jantan? Itu 600.000. Harganya 600.000 saja ya, melimpah ruah nih. Terus ada cuca hijau ya. Wah, ini cuca hijaunya banyak banget. Full stock ya. Full stock. Harganya juga murah meriah nih. Beli ecer harga grosir ya. Bisa di unboxing kali? Bisa. Nanti ya, kita lihat dulu satu-satu. Trotol ada nggak, Mas Fajar? 500. Trotol ada nggak? Trotol ya. Coba tolong unboxing, Mas Fajar, yang mana yang mau di spin? Mana, Mas Fajar, yang mau di spin? Pilih aja, Mas Fajar. Aku ada di sini. Dua ekor bisa. Bisa ya. Nah, itu ya. Jadi ini cah hijaunya nih. Hijau nopeng ya. Nopeng. Berapa ini, Mas? Apa? Ini udah mau pastol. Oh, ini udah mau pastol. Sama. Berapa ini harganya? 580.000. Harga 580.000 saja ya. Oke. Okay. Nah, ini ada burung cakinoi betina ya. Ini apa? Trotol. Trotol ini. Trotol jantan ya. Oke, okay, boleh. Jadi ada cakino yang trotol jantan ya. Oh. Berapa ini? Murah, 300. 300.000. 310. 310.000 ya. Nah. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, teman-teman, di sini ada yang namanya burung terucuk ya. Ini terucuk. Harganya di angka 30.000 saja, teman-teman ya. Nah, ini ada namanya burung serindit ya. Untuk serindit ini harganya di angka 75.000. Nah, ini ada burung lovebird ya. Jadi untuk burung lovebird ini harganya di angka 80.000 bebas pilih. Nah, di sini ada yang namanya burung perkutut lokal ya. Jadi perkutut lokal ini harganya di angka 15.000 saja. Nah, di sini ada yang namanya burung perkutut Bangkok. Jadi perkutut Bangkok ini harganya di angka 50.000 aja.
Ini ada juga burung perkutut cemani. Jadi perkutut cemani ini harganya di angka 80.000. Oke, di sini ada yang namanya burung perkutut putih. Jadi perkutut putih ini yang mata merah, harganya di angka 120.000 aja ya. Ini ada yang namanya burung perkutut jambul ya. Jadi perkutut jambul ini yang lokal dan silver harganya 120.000. Kalau yang cemani ini harganya di angka 200.000 aja ya. Itu yang cemani ya di bawah. Nah, ini ada yang namanya burung kenari leopard gelap. Jadi kenari leopard gelap stoknya melimpah ruah ya, harganya di angka 70.000 aja. Di sini ada yang namanya burung kenari leopard yang cerah teman-teman ya. Jadi kenari leopard cerah ini harganya di angka 100.000 aja. Nah, di sini juga ada kenari yang leopard putihnya ini. Jadi untuk kenari leopard putih harganya di angka 125.000. Kalau yang panda 150.000 ya. Di sini ada kenari F1 ya. Jadi untuk kenari F1 ini harganya di angka 180.000 aja teman-teman nih. Nah, di sini juga ada ya kenari yang F2. Jadi kenari F2 ini harganya cukup 260.000 aja teman-teman ya. Nah, di sini ada burung kenari yang AF gacoran ya. Untuk kenari AF gacoran harganya di angka 320.000 aja. Oke, di sini ada yang namanya burung jalan suren gacor ya. Jadi jalan suren gacoran ini harganya di angka 420.000 aja teman-teman. Di sini melimpah ruah ya, burung cah hijau PH. Untuk si cah hijau PH ini harganya di angka 230.000 aja. Nah, di sini ada yang namanya burung kapas tembak ya. Jadi kapas tembak ini harganya di angka 380.000 aja. Nah, ini ada teledekan gunung. Teledekan gunung yang betina harganya di angka 250.000 aja, burung bahan belum ngeper ya. Nah, ini ada burung teledekan gunung yang jantannya ya. Jantan, mari. Untuk harganya di angka 520.000
yang mulus yang bondolnya 450.000 aja. Nah, ini ada bonek terledekan bakau ya. Jadi terledekan bakau ini kelamin jantan ya, teman-teman nih. Harganya di angka 200.000 aja. Nah, ini ada bonek terledekan bakau betina ya. Jadi terledekan bakau betina harganya di angka 100.000 aja, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada burung murai teratal prediksi jantan ya. Harganya di angka 220.000. Ada burung murai teratal jantan berapa, Mas Fajar? Jadi murai teratal jantannya nih, mana burungnya nih? Oh, ini ya. Harganya di angka 800.000 aja, teman-teman nih. Nah, ini juga ada ya, murai teratol jantannya nih, yang harga sama seperti yang tadi disebutkan ya. Di sini juga ada yang namanya burung anis merah. Berapa anis merah, Mas Fajar? Jadi anis merah ini harganya di angka 300.000. Murai ekor berapa, Mas Fajar? 20 ya? Berapa ekor? 20. Murai ekor 20 senti 1,6 ya. Oke, Mas Fajar. Ya. Tadi info dari pusat apa itu? Oh, harga beliau turun. Tadi kan 800. Sekarang cukup 7,5 aja ya. 750. Oke, thank you. Tuh ya. Jadi seperti itu. Terima kasih infonya, Mas Fajar. Ya. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.